satu Thank you.
ada yang kemudian berkaitan dengan hal tersebut. Semisal begitu mudahnya kita menjumpai kuliner-kuliner yang itu tidak termasuk dalam kategori halal. Nah, kami mewakili pemuda Muhammadiyah memohon kepada Mas Gibran dan Pak Ibu untuk kemudian bisa mengeluarkan perda atau peraturan yang kemudian bisa menertibkan makanan-makanan yang tidak halal tersebut. Karena imbasnya itu kan insya Allah nanti tahun 2022 Solo jadi tuan rumah makanan Muhammadiyah. Alasannya ketika kemudian tuan yang saya hormati Pak Rektor dan seluruh ketua-ketua majelis, para ulama, senior-senior, sesepuh-sesepuh, keluarga besar Muhammadiyah Surakarta. Nah, terima kasih sekali Pak Bari, saya dan Pak Teguh sudah diberikan kesempatan lagi untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar Muhammadiyah Surakarta. Terakhir kali ini harus dipakai untuk ulamanya. Terima kasih.
Thank you.